Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang teman-teman. Ketemu lagi dengan Raihan Wicana. Untuk siang ini kami akan berbagi video kegiatan yaitu panen madu torasika. Jadi kalau kemarin beberapa bulan berturut-turut panen piroi, untuk siang ini kita akan menengok dan sekaligus panen untuk torasika. Ini akan kita panen, kita mulai ini si untuk torasika dari lambung atau Prabu Mule yang kami letakkan adalah double topping. Kita akan lihat seperti apa untuk keadaannya. Langsung saja untuk persiapannya juga sudah kita siapkan. Ini juga penampakannya sangat sibuk sekali, meskipun kondisi sekarang adalah kondisi terik, si torasika tidak menyerah. Dia dalam kondisi pagi-pagi sampai maghrib, dia kondisinya adalah seperti ini. Madunya netes-netes. Nah, ini penampakannya teman-teman, di pakai itu ya, ini topping yang bawah, topping bawahnya seperti ini ya. Ini topping bawahnya banyak yang mudah. Terus berikutnya lagi, ini topping yang atas. Oke, kita mulai yang mudah dibuka. Bismillah. Ini teman-teman penampakannya, baru keambil separuh, kita sudah dapat penuh satu botol. Ini baru separuh topping kedua. Kita tutup dulu, kita akan pindahkan dulu ke tremos, tremos yang sudah kami siapkan. Separuh topping kedua kita timbak, hampir 1 kilo, 7 on ini ya, penuh 7 on. Kita pindahkan dulu ke sini sekaligus kita saling, kita lanjutkan lagi ya nanti seperti apa, apakah nanti satu botol masih lebih lagi, kita lanjutkan. Alhamdulillah hujan teman-teman, jadi kita harus pindah ke ini ya, ke tempat yang teduh. Ini udah ditutup, belum selesai, tapi hampir penuh tadi ya. Sebentar, kita pindah dulu kalau tidak kehujanan. Ini kita pindah di tempat yang teduh. Yang ini untuk sedotan kedua, ini hampir penuh. Kira-kira berapa untuk pot madu lagi sudah penuh. Kita penuhin dulu ya. 2 botol. 2 botol penuh-penuh. Ini untuk topping kedua. Kita lepas, kita timbang lagi. Berapa nih beratnya? 7,5 teman-teman, jadi kurang lebih sama tadi 700, sekarang 7,5. Nah, ini yang sebelah sini belum nih teman-teman ya, kita akan panen dapat berapapun ya. Artinya untuk menambah lagi si panenan kita yang untuk topping kedua. Oke ya, jadi ini dapat 1,5 kilo. Jadi setengah tadi 1,4, berarti ini dapat 1,9. Kita lanjutkan kembali untuk panen torasika yang topping satu, jadi topping bawah. Bismillah, kita mulai. Ini satu sisi teman-teman sampai di sini. Ini ya, ini kira-kira satu ya, kira-kira hampir separuh udah dapat satu botol ya. Ini kita timbang dulu, ini ya udah dapat satu botol lagi, kita timbang dulu ya. Nah, berapa nih ya, ini betul-betul penuh. Jadi kalau kita lihat di sini full sampai mentok di atas, jadi harus sambil dibunyiin.
Dah. Kita timbang ya. Wah, ini sampai netes-netes. Wes dapat 8, teman-teman. Ini dapat 8. On. Ya, ini 8. 7,5 teman-teman, samalah dengan yang kemarin ya. Jadi beratnya kurang lebih sama. Kita simpan di sini. Nih, sudah selesai. Kita lanjutkan lagi untuk pemanenannya. Selesai teman-teman ya. Ini hasil akhirnya ini teman-teman ya. Ini hasil akhirnya untuk topping ke satu, dapat 2 botol full. Sekarang melakukan penimbangan yang terakhir panen untuk 2 topping. Kita dapatkan ini topping yang bawah atau topping satu. Kita timbang ya, dapat 7,5 lagi, berarti tadi 7,5, sekarang 7,5, 1,5. Akhirnya selesai teman-teman, ini panenannya ya. Jadi panenannya dapat 1, 2, 3, 4, 5. Jadi dapat 3 tremos. Terus berikutnya lagi ada satu botol tempat minyak ini teman-teman, yang masih belum digunain. Jadi kita gunakan, dan ini tremos juga, tremos baru semua nih teman-teman. Memang sengaja untuk ini ya, menyimpan madu-madu, karena ini mampu untuk tekanan tinggi. Nah, ini akhirnya bagi video kegiatan kami untuk panen madu Torasika dari kemarin sore sampai ini pagi ini kami akhiri dengan kesimpulan kita bisa panen madu yang luar biasa. Ini satu lok ada 2 topping, menghasilkan kalau kita total untuk topping yang atas atau topping 2 itu menghasilkan 1 kilo 9 on. Terus atau 1,9 kilo. Sementara yang topping bawahnya, topping 1 istilahnya kami, itu menghasilkan 1,5. Jadi kalau kita total untuk 2 topping berarti 3 kilo 4 on atau 3,4 kilo. Ini untuk sekali panen. Dan kalau panen yang sebelumnya silahkan teman-teman bisa lihat video-video yang sudah kami buat itu kapan dilakukan. Saya kira itu untuk lama pemanenan mungkin sekitar 2 bulan teman-teman. Dan sementara kami masih punya 5 lagi untuk Torasika yang belum kami panen. Yang ini juga double topping. Terus yang berikutnya yang dua di sebelah sana itu single topping. Yang samping saya di sini, samping kami yang dekat sama rumah itu satu. Sementara yang sebagai maskotnya ada di depan itu kelihatannya belum sampai panen teman-teman, karena loknya demikian besarnya. Akhirnya kami akhiri sekian dengan ucapan alhamdulillah atas rezeki dari Allah, dan kami ucapkan terima kasih untuk teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.